Ah, walah, sepi banget ada kampung gue ini. Puasa tahun ini rasanya nggak kayak dulu. Traweh yang dulunya rame, sekarang ya ayolah masing-masing musola tertentu doang. Doang akhirnya. Biwat lagi. Tebak gua siapa? Ya, ini sih baunya juga gua udah tahu ini. Mbek ini. Gua pandang. Lu dari mana lu? Lu ngapa Til ngomong sendiri? Ini Boski. Kayaknya puasa tahun ini enggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Sepi banget ya tuh. Kan, maksud Boski gua bilang itu apa? Ya jelas pusing lah. Til, hidup itu kudu nikmatin. Ibarat kata hidup itu kopi. Apa urusannya kayak kopi? Kalau udah pahit, biar lebih enak gimana Boski? Kasih gula biar manis. Nggak sekalian lu itu lu kasihin tramadol. Biar ngapa coba? Lah biar lu tahu, hidup itu nggak cuma ada manis sama pahitnya doang. Pusingnya banyak. Lu doang yang pusing. Lu doang, Ellen enggak. Nah, lu pada enak. Jadi ngomong-ngomong itu kopi siapa? Gua mau di rumah. Bagi minum, ya? Minum. Bagi. Itu dong. Berbagi sama teman tuh indah. Pagi ini bulan suci Ramadan. Minum. Rokoknya enggak ada rokoknya. Itu rokok. Es. Oh ini. Iya. Iya. Kalau bulan puasa itu kurang-kurangin rokok. Bener nih. Emang apa? Diganti sama Boski. Korma. Nah. Jadi rokok gua kurangin. Iya. Jadinya korma. Gua udah coba, Be. Gua pakai korma, cuman gua bakar nggak mau nyala. Gimana urusannya? Mungkinan pas. Iya. Mendingan lu mau segeran dikit nggak Til? Ngapain? Mau mandiin tapi lu jongkok. Gak bisa. Gua kirang stres gitu, kirang kurang gua. Buat siapa Til? Itu. Bola Firman Utina. Lu bahasa apa Til? Ngapain? Lu jadi kiper gua tendang. Agak gua nyebek. Lagi semua. Ah, gue pikir juga. Itu bola siapa itu? Be, bola ambil, Be. Gue masih pusing. Enggak, itu bola David Beckham. Lu jangan ngeliat video, jadi gak fokus. Lu main bola tadi. Oke, ayo. Iya, gue enceng gondok. Enggak, lo banyak lo manfaatin tuh. Encuk. Tadi, apa terakhir?